Hai, saya Izzat untuk Mingguan Asis. Seperti biasa, hari ini saya akan kongsikan berita-berita menarik sepanjang minggu ini. Nintendo membuktikan yang mereka masih mempunyai perancangan untuk konsol 3DS dan 2DS mereka. Minggu ini, mereka mengumumkan 3 bekas baharu untuk konsol 2DS LL ataupun SL di luar Jepun. Bekas tersebut adalah berdasarkan 3 permainan iaitu Minecraft, Animal Crossing dan Mario Kart 7. Bekas tersebut buat masa ini hanya ditawarkan untuk pasaran Jepun iaitu bermula 19 Julai untuk Animal Crossing dan Mario Kart 7 dengan harga RM587. 2 Ogos untuk Minecraft dengan harga RM920. Beralih ke Switch, Digital Extremes minggu ini mengumumkan permainan aksi atas talian mereka Warframe akan dikeluarkan untuk Switch dengan kerjasama bersama Panic Button yang bertanggungjawab membawa permainan seperti Doom ke Switch. Buat masa ini tiada tarikh pengeluaran yang dinyatakan. Team Cherry minggu ini mengumumkan permainan mereka Hollow Knight terjual sebanyak 250,000 unit selepas 2 minggu dikeluarkan untuk Switch. Mereka juga mengatakan permainan tersebut sudah terjual 1 juta unit setakat ini untuk versi PC selepas lebih setahun dikeluarkan. Razer minggu ini mengumumkan perkhidmatan dompet nir tunai mereka sendiri iaitu Razerpay. Menariknya, seperti mana produk Razer yang lain, mereka memfokuskan kepada perkhidmatan permainan video. Melalui Razerpay, anda boleh membeli pelbagai mata wang maya seperti Zigo Mall Coin, Steam Wallet, G Arena Shell, QQ Coin, PlayStation Store dan kredit untuk Battle.net oleh Blizzard. Aplikasi ini boleh dimuat turun di iOS dan juga Android. Berdasarkan laporan oleh App Annie, semenjak dikeluarkan pada Ogos 2012 di iOS, Clash of Clans telah menjana pendapatan sebanyak $4 billion menjadikan ia pemua yang paling banyak menjana pendapatan di App Store sepanjang 10 tahun lepas, diikuti oleh Candy Crush Saga dan Monster Strike. Manakala pemua Pokemon Quest yang dikeluarkan untuk peranti pintar pada 27 Jun lepas sudah dimuat turun sebanyak 3.5 juta kali dan menjana pendapatan sebanyak $3 juta. Jika mengikut platform, 56% pendapatan adalah dari iOS manakala 44% dari Android dan Jepun mendahului negara dengan 31%, diikuti Amerika Syarikat 25% dan Korea Selatan 12%. Arc System Works minggu ini mengumumkan permainan pertempuran berdasarkan siri anime Kill la Kill iaitu Kill la Kill The Game Eve akan dikeluarkan pada tahun 2019 untuk PlayStation 4 dan PC. Demo permainan ini akan boleh dimainkan di EVO 2018 Ogos nanti. Sega akhirnya mengumumkan tarikh pengeluaran untuk Shenmue 1 dan 2 yang ditambah baik untuk PlayStation 4, Xbox One dan PC. Kedua permainan tersebut akan dikeluarkan pada 21 Ogos 2018 dan kini boleh dipratempah di Steam, PlayStation Store dan Microsoft Store dengan harga RM115.20 untuk pratempah dan RM128 untuk harga biasa. Twitch minggu ini akhirnya mengumumkan senarai permainan percuma yang boleh dimuat turun oleh pelanggan Twitch Prime. Terdapat 21 permainan yang akan dikeluarkan secara berperingkat sepanjang bulan ini. Antara permainan yang ditawarkan adalah Metal Slug 3, Tacoma, The Bridge dan Broken Age. Untuk senarai penuh, anda boleh membacanya di asis.com. Filem aksi nyata Sonic the Hedgehog bakal dihasilkan oleh Paramount dan salah satu watak utama permainan video klasik ini bakal dilakukan oleh Jim Carrey yang akan melakukan watak Dr. Robotnik, musuh ketat Sonic dan rakan-rakan haiwan beliau. Selain Carrey, James Marsden turut telah disahkan akan menyertai filem ini. Marsden ialah pelakon yang terkenal dengan watak Cyclops dari filem X-Men. Bercakap mengenai filem aksi nyata, Legendary Entertainment yang menerbitkan filem seperti Godzilla, Pacific Rim dan Jurassic World mengumumkan kerjasama bersama Sunrise iaitu penerbit asal siri Mobile Suit Gundam untuk menerbitkan filem aksi nyata siri ini. Buat masa ini, tiada maklumat lanjut yang dikongsikan, akan tetapi filem ini akan berlaku di dalam Universal Century. Itu sahaja untuk minggu ini. Bagi pemenang hadiah mingguan Steam Wallet, komen anda akan dipamerkan sekarang. Jika anda ingin memenangi hadiah Steam Wallet, anda hanya perlu meninggalkan komen di asis.com. Jika anda ingin lebih banyak berita permainan video di dalam dan luar negara, anda hanya perlu melayari asis.com dan langgani channel YouTube kami. Saya Izzat, jumpa lagi.